everybody, yes, yes, yes. Pongo Percikari, yes, yes, yes. Akinasara. Japanese Language and Culture Institute. Akinasara, 日本語学校は今新しい生徒たちを募集しております。Akinasara Japanese Language Institute is currently accepting new students. Jadi institusi bahasa Jepang Akinasara saat ini sedang menerima mahasiswa-mahasiswa baru. Akinasara Nihongo Gakko は今新しい生徒たちを募集しております。Akinasara Japanese Language Institute is currently looking for new students. Lembaga Bahasa Jepang Akinasara saat ini sedang mencari menerima mahasiswa-mahasiswa baru. Alamatnya ada di terusan Cigadung, nomor 12, Bandung. Kontak person ada di email info@akinasara.com.みなさん、こんにちは。私はアリと申します。私の名前はアディアンです。どうぞよろしくお願いいたします。私の名前はハンと申します。私はサイモンです。こんにちは、皆様。サイモンと申します。どうぞよろしくお願いします。アディです。よろしくお願いします。こんにちは。私は、ザル大学の同志学で、現在、クリスティアンと申します。どうぞよろしくお願いいたします。私にとって日本語を勉強するのはものすごく、楽しいですけど、もちろん日本語は難しい。でも日本語を勉強すれば勉強するほど、もっともっと楽しくなると思います。今までもう1年間ぐらい日本語を勉強してしまいました。最初には私はいろいろな考えがありました。日本語が簡単ですか、難しいですか、私は N2 までできるかどうか本当に迷っていますと考えました。日本の働くは私の夢です。私は日本語がさっぱりわかりませんが、興味深いがたくさんあります。いつか日本で働きたいと思っています。Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Subscribe and comment. Halo pemirsa RBTV asli Jogja, saya Argo Pratomonugroho. Kali ini saya berada di sebuah studio, yaitu studio patung yang dimiliki oleh seorang maestro patung, yaitu Bapak Purjito, yaitu ada di kawasan Jogja Timur, tidak jauh dari candi yang ada di Prambanan. Nah pemirsa, kali ini saya akan banyak berbincang-bincang dengan Pak Purjito yang akan ditemani oleh seorang kurator, Mas Heri Kris. Nah pemirsa, selamat mengikuti. Di Jogja, saya sudah saya katakan di opening tadi bahwa Argo Pratomonugroho, kali ini saya sudah bertemu langsung dengan Mas Purjito yang ada di depan saya dan juga Mas Heri Kris.
Selamat berjumpa. Selamat berjumpa sama dia. Kurcita, ya. Mas Hendro. Nah, terima kasih sekali nih waktunya. Mas Kurcita, ini apa yang jadi kegelisahan Pak Kurcita secara umum itu? Ya, terima kasih sebelumnya. Ya. Atas kedatangan di rumah saya. Jadi saya berkarya ini satu rentetan yang sangat panjang. Ya. Saya dilahirkan di kampung ini namanya Pucung, Pucung di Kotirto Berbah, Sleman, dan saya dilahirkan dari seorang ayah guru SD dan ibu saya buruh tani. Sangat menikmati kehidupan kampung waktu itu. Jadi saya terdidik oleh orang tua itu kan dengan cara-cara mencontohkan para tokoh di pewayangan. Awalnya saya sebenarnya kan hanya hobi gambar. Saya didik gambar itu dengan ayah saya sendiri, dengan kedua tangannya itu menggambar bersama itu bisa simetris, cuman saya itu tidak bisa melakukan. Saya sangat jauh dengan ayah saya kalau apa urusan sket itu saya saya menghargai kepasaan sendiri walaupun di SD. Bapak sangat piawai Kemudian saya dari SD, SMP dan pertanian. Nah justru di pertanian itu pun saya justru malah mengenal yang namanya cat untuk melukis. Nah kemudian saya sebenarnya waktu itu tahun 81 itu saya masuk ASRI lukis. Cuman sayangnya saya tidak tepat ya. Jadi tahun itu saya tidak termasuk rombongan diterima. Waktunya tidak diterima masuk lukis. Tapi tiba-tiba saya itu menjadi pegawai negeri di pertanian. Nopo berdikari, yes, yes, yes. Nopo berdikari, yes, yes, yes. Akina Sora. Japanese Language and Culture Institute. アキナサラ 日本語学校は今新しい生徒たちを募集しております アキナサラ Japanese Language Institute is currently accepting new students. Jadi institusi bahasa Jepang Akinosora saat ini sedang menerima mahasiswa-mahasiswa baru. Akinosara Japanese Language Institute is currently looking for new students. Lembaga Bahasa Jepang Akinosara saat ini sedang mencari menerima mahasiswa-mahasiswa baru. Alamatnya ada di terusan Cigadung, nomor 12, Bandung. Kontak person ada di email info@akinosara.com. どうぞよろしくお願いいたします。私は、どうぞよろしくお願いいたします。私にとって日本語を勉強するのはものすごく楽しいですけど、もちろん日本語は難しい。でも日本語を勉強すれば勉強すればもっともっと楽しくなると思います。 今まで、もう1年間ぐらい日本語を勉強してしまいました。最初には、私はいろいろな考えがありました。日本語が簡単ですか、難しいですか。私は、何にまでできるかどうか、本当に迷って、いますと、考えました。日本の働くは、私の夢です。 私は日本語がさっぱりわかりませんが、興味深いがたくさんあります。
suka, mohon biar antara kita sama kita. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Subscribe and comment. Japanese Language and Culture Institute. Itu. Artinya kan diskusi di luar, iya. Mas Heriklis pernah mengatakan bahwa kayak Picasso itu pun antara lukisan dengan patungnya hampir sama, itu gimana itu? Ya kita melihatnya per periodik aja, jadi kita punya tahun-tahun melakukan sesuatu dan satu yang lain. Jadi kalau saya tahun mengerjakan patung dan saya yang lukis, itu pasti secara kualitas pikiran atau emosi, secara kondisi saya mungkin bersamaan. Itu tidak ditemukan kejanggalan. Pasti itulah persamaan. Itu satu ruh. Satu ruh, satu kebutuhan. Jadi nggak mungkin. Cuman saya dikala saya berada sangat jauh tahunnya, saya mungkin berbeda-beda secara kualitas kanon. Pikiran atau kondisi spiritual itu dan keyakinan di situ pasti anu menghasilkan karya yang berbeda dengan tahun yang berbeda karena turun waktu yang sangat jauh kan tahun dinamis juga tahun ya. Tertua itu kan saya yang ada di sini kan tahun 85 tertua itu ya jadi tahun mahasiswa itu si tukang semir itu sangat luruh tidurnya si tukang semir itu dan sekarang ya tidur itu ya sudah melewati dari 85, 15, plus 16, 30 tahun. Nah kalau saya sekarang matung yang sekarang, kan tidak mungkin saya punya pikiran yang waktu itu. Iya, betul. Secara teknik skill saya mungkin juga sangat berbeda. Saya waktu itu tahap belajar dan sekarang sudah nggak penting lagi. Saya apapun, saya sekarang mencapai dengan refleks aja. Yang penting tercapai secara pencapaian bentuk. Sudah sangat mudah lah dan itu sangat sederhana. Kamu berdikari yes 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 kamu berdikari yes 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 Akinasora Japanese Language and Culture Institute. アキノソラ 日本語学校は今新しい生徒たちを募集しております アキノソラ Japanese Language Institute is currently accepting new students. Jadi institusi bahasa Jepang Akinosora saat ini sedang menerima mahasiswa-mahasiswa baru. Akinosara Japanese Language Institute is currently looking for new students. Lembaga Bahasa Jepang Akinosara saat ini sedang mencari menerima mahasiswa-mahasiswa baru. Alamatnya ada di terusan Cigadung, nomor 12, Bandung. Kontak person ada di email info@akinosara.com. クリスチャンと申します。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。私にとって日本語を勉強するのはものすごく楽しいですけど、もちろん日本語は難しい。でも日本語を勉強すれば勉強するほどもっともっと楽しくなると思います。 今までもう1年間ぐらい日本語を勉強してしまいました。最初には私はいろいろな考えが
arimashita. Nihongo ga kantan desu ka? Mushikashi desu ka? Watashi wa N2 made dekiru ka doka honto ni mayotte imasu to hanzaimashita. Nihon no hataraku wa watashi no yume desu. Watashi wa nihongo ga sappari wakarimasen ga kyoumi bukai ga tokusan arimasu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Subscribe and comment. Akinasara. Japanese Language and Culture Institute. Yang paling enjoy Mas Purjito ketika membuat karya ya. Itu lebih asik bermain-main dengan las atau dengan yang lainnya. Itu saya ingin tahu ini. Ya, secara teknik kemudahannya memang dengan modeling. Ya. Jadi itu satu contoh ini. Saya dalam keadaan marah, marah benar-benar marah. Saya marah tapi tidak tertahan ya. Ya. Dan tapi saya ingin berkarya. Kemarahan saya itu kan tersalur di sini, tersalur di patung ini hanya dalam 2 jam selesai. Itu kan ternyata energi marah pun menjadi karya. Dan itu kalau di warna mungkin warnanya merah itu karena kemarahan. Ini bahannya apa itu? Itu perunggu sama. Oh, perunggu ya? Iya. Oh, malah justru bahannya sangat anu ya. Iya. Sangat termasuk ya, kita hargai sulit, ya. Walaupun kita marah dihargai, kita nyantai dihargai, kita bercinta dihargai, kita apapun dihargai aja. Ya. Kemarahan pun dihargai menjadi karya kok. Pertanyaan yang lebih terakhir lagi nih, karena saya masih emosi nih. Ini kedepannya Mas. Mas Purjito yakin nggak seni patung di Indonesia khususnya akan berkembang? Ya itu keunikan Indonesia. Ya. Saya pikir itu unik kenapa ya? Karena sebenarnya bibit dari seni rupa kita kan sebenarnya seni patung yang dibuktikan dengan candi banyak sekali arca-arca waktu itu arca-arca relief-relief itu kan sangat tua tapi kenapa menjadi tertinggal itu kan juga tantangannya buat kita semuanya jadi para pematung kalau tidak lelah berkarya dan seni lukis berkarya itu saya pikir para akan bersama-sama maju ya. Nah pemirsa, ini tentu saja sebuah akar yang sudah dieksplisitkan oleh Mas Purjito bahwa karya patung sesungguhnya mempunyai akar yang sangat kuat di Indonesia, terutama di Jawa, karena memang dengan adanya candi itu kita punya satu karya yang sangat spektakuler yang diakui oleh dunia. Tapi kenapa sampai sekarang karya patung ini masih juga belum menghasilkan karya-karya yang sangat spektakuler di tingkat dunia internasional? Nah, dari tempat studionya Mas Purjito ini, kita harapkan jadi inspirasi kita semuanya bahwa akan lahir sebuah karya-karya patung yang dihargai di seluruh dunia. Akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.